بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Maha Suci, yakni Maha Agung, Allah yang telah menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, yang ada 12, yaitu, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Gugusan-gugusan tersebut merupakan garis edar dari 7 planet yang beredar, yaitu planet Mars mempunyai Aries dan Scorpio, Gemini dan Virgo, planet Bulan mempunyai Cancer, planet Matahari mempunyai Leo, planet Jupiter mempunyai Sagittarius dan Pisces, planet Uranus mempunyai Capricornus dan Aquarius, dan dia menjadikan padanya, juga, lampu, yakni matahari, dan bulan yang bercahaya. Menurut suatu kiraat lafal siraajan dibaca surujan dengan ungkapan jamak. Arti muniran adalah nairaatin yakni yang bercahaya. Sengaja di sini hanya disebutkan bulan di antara planet-planet tersebut karena mengingat keutamaan yang dimilikinya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rab kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, yang abadi. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek, tempat menetap dan tempat kediaman, yakni jahanam adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dapat dibaca yakturu dan yuktiru, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya, dan adalah nafkah mereka, di antara yang demikian itu, di antara berlebih-lebihan dan kikir, mengambil jalan pertengahan, yakni tengah-tengah. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Yakni akan dilipatkan, menurut kiraat yang lain ia dibaca yuda'afu dengan ditasydidkan huruf ainnya, azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Fi'il tadi bila dibaca jazm yakni yuda'af dan yahlut maka kedudukannya menjadi badal. Jika keduanya dibaca rafa, yakni yuda'afu dan yahludu berarti keduanya merupakan jumlah istinaf. Dalam keadaan terhina, lafal muha'anan berkedudukan menjadi hal atau keterangan keadaan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh dari kalangan mereka, maka kejahatan mereka itu diganti Allah, maksudnya dosa-dosa yang telah disebutkan tadi diganti oleh Allah, dengan kebaikan, di akhirat kelak. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dia tetap bersifat demikian. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, yakni kesaksian yang dusta dan batil, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, seperti perkataan-perkataan yang 231 buruk dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka berpaling daripadanya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan, diberi nasihat dan pelajaran, dengan ayat-ayat Rab mereka, yakni Al-Quran, mereka tidak menghadapinya, mereka tidak menanggapinya, sebagai orang-orang yang tuli dan buta, tetapi mereka menghadapinya dengan cara mendengarkannya sepenuh hati dan memikirkan isinya serta mengambil manfaat daripadanya. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, di surga kelak, karena kesabaran mereka, di dalam menjalankan taat kepada Allah, dan mereka disambut, dapat dibaca yulakauna dengan memakai tasyid. Sebagaimana dapat pula dibaca yalkauna, di dalamnya, yakni di surga yang paling tinggi martabatnya itu, dengan penghormatan dan ucapan selamat dari para malaikat. Mereka kekal di dalamnya, surga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman, yakni tempat kediaman buat mereka. Lafal ulaika dan sesudahnya menjadi habar dari lafal, Ibadur Rahman pada ayat 63 tadi.